Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Thumma awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemuka agama, langkung utama epon salera semulja Kyai Haji Wahid Hasyim Bayani sepeten kaula amulja aki, torjukan salera semulja alik peten kaula adinda Kyai Haji Ainur Rafiq sepeten kaula amulja aki, torjukan salera semulja kakanda Kyai Haji Muhammad Nasir sipeten kaula amulja aki, sahibil hajah sekeluarga engki Kak Dinto Bapak Jigo Otaba Fauzi Otaba Kak Dinto, juga Bapak Reza Zainul Hasan sipeten kaula amulja aki, hadirin sesepuh, seanum, sesangat beten kaula amul jati. Bentak lupa kata jami'atul hadroh tebeki al-arafah selau corah, sesangat tengkula banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kita dapat menghadiri undangan Kak Dinto dalam keadaan sehat wal afiat, dalam acara sepertama si Kak Dinto walimatul khitan si Kak Dima putra dari Bapak Fauzi, si Asma Epon Ananda Santano Pandigo, terjugan putra dari Bapak Zainul Hakim, si Asma Epon Ikarito Ubed Akmalil Komari, si Ampon Lastare Ihitan. Semoga kalaban munceng dan kula sarang para hajunan sedaja, kalaban pemausan solawat sebetul semau sedeki, muka-muka potra seka dua Kak Dinto se salamat te Kak Dinto, muka-muka ditegin anak se soleh, anak se barokah, anak se to'ah daka Allah, se ato'ah daka parintana Rasulullah, se ajawi dak larangana Gusti Allah, se ajawi dak larangana Gusti Rasulullah. Buat muka-muka anak-anak si Kak Dinto edekin anak si barokah, anak si mulja, si membanggakan kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu senantiasa tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan kuda sarang para ajunan sederja sehadir Kak Dinto tempat, muka-muka oleh kirinah barokah syafa'ah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu ojangan sebeten kaula amul jati,
Kakui demi berlangsungnya acara Kadinto, Tengkula akan membacakan rangkaian mata acara sebagai berikut. Acara si pertama Inti Kadinto pembukaan. Acara si kaping 2 Inti Kadinto pemausan silsilah biqiraatil Fatihah. Dalam hal Kadinto bekal esepoe langsung sarang salera semulja ke Haji Wahid Hasim Bayani, dan dilanjutkan nanti mentalkin kalimat syahadatain. Acara yang ketiga Kadinto pembacaan surah-surah pilihan atau surah-surah pendek yang akan dibacakan oleh Ananda berdua, yaitu Ananda Santanu Pandigo, yang kedua yaitu Ananda Akmalil Ubaid Akmalil Komari. Acara yang keempat Inti Kadinto pembacaan solawat julus. Dalam hal Kadinto bakal dipimpin saran-saran semulja Adinda Al-Ustaz Haji Alfan Fatoni. Acara yang kelima Inti Kadinto Ma'idatul Husna. Dalam hal Kadinto bakal disempayaki saran-saran semulja Alibatul Kaula Adinda Kiai Haji Ainur Rofiq. Acara yang keenam Kadinto solawat qiyam. Dan dalam hal Kadinto bekal dipimpin oleh Jamiatul Hadrah dari TPQ Al-Arafah Selaut Corak. Acara yang ketujuh Kadinto tahlil tengkula masyarakat sepenuhnya dekat Kakanda Kiai Haji Muhammad Nasir. Acara yang terakhir Kadinto doa tengkula masyarakat sepenuhnya dekat salera semulja Kiai Haji Wahid Hasim Bayani. Para rabu onjengan sesepol sebeten kaula amul jati, untuk lebih sempurnanya acara Kadinto kita buka dengan bacaan suratil Fatihah. Semoga acara Kadinto selalu kengarito dari Allah Subhanahu wa taala, dan acara Kadinto muka-muka acara diparinga lancar sobung alangan rintangan panponapat. Wa ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah ila hadratil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yang Kadinto pemausan silsilah di qiraatil Fatihah, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan mentalkin kalimat syahadatain. Dalam hal Kadinto bakal disepoi langsung sarana-sarana yang semulja Kiai Haji Wahid Hasim Bayani bekto tempat dan kula ngatore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun.
imannya, dan mudah-mudahan mulai kecil Al-Fos makin bikin putra yang berguna bagi Nusa Bangsa umat-umat bagi agama. Koro adekaren sepuluh dua Azuna toro deka kuruna tak jangkulang karen sepuluh dua tak jangkulang ke kuruna putra berdua putra sesolihain wa muti'ain ilallah wa rasul amin Allahumma amin. Sekadito talqin syarat pembacaan surat Gus Amah Ampu Allah Setarik setujana untuk muka harapan kita dan harapan orang tuana untuk muka kabul keterima ada Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Beri buatan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum menangkah acara bangsa punan acara itu berkula kakui apa yang warning jika itu dan sadar semuanya Bapak Petinggi Besuk jika itu Pak Sugiyarto esok onang ngarabui di tempat seimpon disediakan ini atas kadito Kak Imah Pak Tenggi Besuk ini ngiri Kak Dito itu permintaan dari tuan rumah ngiri ampun yang ona menempati estuaki tempat saya sediakan Kak Dito. Acara selanjutnya Kak Dito pemausan solawat bil julus dan afal Kak Dito bekali pimpin sarang-sarang si mulia Al Ustaz Haji Alvan Fatoni Doktor bertempat dan gula ngatoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصاه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ارضى عن الصحابة يا ربي ارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي اغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزولا
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي فرجا بنوري يا ربي حفظك ومانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكن جنانا يا ربي سيدنا ومولانا محمد وهدانا وإياكم
di sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum mimman yatamassakuna wa ya'taqiduna bi aqidati ahli sunnati wal jama'ah. Waja'alana wa iyyakum mimman yuhyuna sunnata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumiz ziham wa huwa yaumun fariqun fi ni'matillahi azza wa jalla wa fariqun fil adab. Allahumma fa salli wa sallim wa barik wa majid wa azim wa karim wa tarham wa tahannan wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin fi sabilillah wa ba'du. Hadarat al-fudala wal kurama, hadarat al-a'izza wal afadil wa zu'ama, langkong-langkong sedekah para masyayikh, para kiai, para tokoh agama, pemuka masyarakat, sama dengan para guru-guru ngaji, langkong-langkong hadrat al-walid al-mukarram Kiai Haji Abdul Wahid Hashim Nur Khalili, saya sangat berterima kasih bukan akhil mahbubi fillah walillah Kiai Haji Muhammad Nasir, tak lupa juga akhil mahbub Al-Ustaz Salman Farisi dan Binda Haji Ahmad Alfan Fatoni, Binda Haji Ahmad Bahrutul Fillah, ben saya sangat bertenggulah muljaki selaku bapak kadusun dusun masak lauk cora ben pecaron ben di bolong tulis na lauk cora dusun pecaron kelatakan pecaron lauk cora ni ke alamat langkir ni ke tak khusus musalla al arafah lauk cora dusun pecaron sini ke ni. Juga saya sangat beten gulah muljaki bapak kepala desa Desuk selaku tamu dekat Ditok. Juga saya langkong utama kepala desa Kelatakan mungkin Rabu belum ni ben sedejah perangkat desa Ipon, langkong-langkong sahibil baik, sahibis surur wa sa'adah tuan rumah, satu bapak ustaz, bapak Fauzi, yang kedua bapak Zainul Hakim ben selaku muallimul Quran di TPQ Al-Arafah Kak Bintok. Saya sangat berjalan gula amul jereki hadirin para rabuh, para tantretan, para undangan rahimahumullah, adik-adik, anak-anakku jamiah hadroh salawat Al-Arafah lauk cora pecaron kelatakan, saya sangat berjalan gula banggakan. Alhamdulillah asyukur di ajunan ibn Allah subhanahu wa ta'ala isyang ari mangkin kalabun kaparingan persapunapan nikmat, yang tentu setelah kita menikmati pansapunapan nikmat dari ajunan ibn Allah, setelah menikmati rahmat-rahmat syaiturunaki sarangan Allah, langkong-langkong arofaaki nikmat-nikmat kita sedaya tentu tidak mungkin bisa menghitung. Dari nikmat-nikmat riberi ikimulah cuaca pecaron kak jintoh celep adem mangkin anak kone sebonya pada ujian betok lor nyelor bilek lor nyelor estoh kak jintoh juga merupakan nikmat, cuma tak rasa aki dan beleban baca. Dari saking banyak nikmat Allah, nikmat alungku mulai gelek kak jintoh nikmat
ajelen alo mampa panjenengan nikmat hanya tuh sampai tak bisa mengontrol diri sekusuapung orang yang bisa menghitung hembusan nafas jangankan sampai dari kulaku ke semangkin ken alon kui kak dintu mulai gila menbolan sumbung kuhunan tapi tidak ada satupun orang yang mampu menghitung hembusan nafasnya masing-masing cek aku besar rosa-rosa apa boleh saya aroko nyerbu cepat keluar sih ini ke nikmat tapi tak bisa gulebon ajunan dari saking banyak nikmat Allah menghitung tak mampu siapapun orangnya dan apapun posisinya tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat Allah duri rajun lain nikmat makrifat lain nikmat elo nikmat lesan nikmat kopeng nikmat alungku nikmat bergerak nikmat atone lebih nikmat adeker nikmat ngino cek saking ngecekkuan kan tak bisa ngino lo ini duri saking banyaknya nikmat Allah tidak akan mungkin ada yang bisa menghitung milan atau repaton kita mensyukuri nikmat tadi itu walau hanya dengan ucapan alhamdulillah alhamdulillah Allah ada buat dalam Al-Quran wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha jika engkau manusia akan menghitung nikmat-nikmat Allah maka tidak akan mungkin bisa mampu menghitung siapapun ini kepada Rabu Hadid duri saking punya nikmat Allah bilang tarikh wajib begulibat panjenengan hanyalah mensyukuri anikmatik kemudian mensyukuri alhamdulillah alhamdulillah lain ini kadang-kadang hanya dengan ucapan alhamdulillah banyak yang lalai padahal Rasulullah mengingatkan laku ya juna Allah cepon kanjeng Nabi orang yang masuk ke adek ke suarga dengan didukung sangat ibadah yang kuat dengan didukung sholat yang kokoh iman yang kokoh ibadah yang istiqomah lenika diringking lagi yang masuk pertama kali ke surga bersama Rasulullah kepon kanjeng Nabi awalu man yadkhulunal jannah alhamadun pagi si masuk surga ke adep asar Gusti kanjeng Nabi lenika orang-orang di samping ibadahnya pokok istiqomah kuat ibadahnya imannya kuat orang-orang yang selalu bersyukur alhamdulillah 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 sedang tak ulin sekejap alhamdulillah sekejap alhamdulillah mari minum alhamdulillah mari adzan alhamdulillah mari nyerbu rokok alhamdulillah jarang orang yang bisa membiasakan bersyukur ya ketika itu kadang-kadang mari adzan tekra adzan terlalu kali tak alhamdulillah ada nyepak rokok tak lebih bulan cerita alhamdulillah pur bila pun cekokan gerungan malas botok tak buang oh ya Allah ya Allah cek mangga najunan Gusti cek bila beri nikmat tak syukur tuan kompok apolong ketika itu biasakan ini hal yang sangat sepele permasalahan yang kecil tapi tuan bila berbuat ajunan konsekuensi sebagai kita beragama Islam sebagai umat Islam ayulah mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan alhamdulillah alhamdulillah segala puji bagi Allah napa-napa setuju siparinya Allah kembalikan kepada Allah merupakan syukur kita atas sokon kaula ajunan di ajunan ipun Allah berterima kasih kaula ajunan di ajunan ipun Allah orang mohon pun asyukur anikmat di ajunan ipun Allah mensyukuri nikmat Allah pasti itan bintu Allah mungkin masih belum ada nikmat yang diberikan dengan bersyukur pasti itan bintu Dibun Allah la in syakartum la azidannakum. Lamun ban asyukur atas nikmat sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ayo kita syukuri dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Pun apa boleh nikmat syakartun rajin disyukuri. Syukur ke itu banyak para berita. Bede syukur bil lisan dengan ucapan alhamdulillah. Bede syukur yang paling utama juga bil jawari. Kalaban menggerakkan anggota contohnya audu mensyukuri nikmat Allah al-salat mensyukuri nikmat Allah ini kenyamanan asyukur dengan menggerakkan badan beda asyukur ke itu bil qalbi asyukur akasokon terima kasih ke Allah tapi tidak diucapkan dengan lisan tak eko caki kalaban lisan cuma ateh aroma sebunga aroma sakasokon aroma sejumpur atas paparinga Allah subhanahu wa ta'ala ini kan lakukan sebagainya
tanpa melakukan tiga hal, nikah itulah di Allah sendiri tidak akan mungkin mendapatkan nikmat surga. Kalau orang tidak bersyukur di dalam riwayat hidupnya, pertama asyukur bil lisan, alhamdulillah sahibil hajat, andi putra ketika itu alhamdulillah, andi ka ahud cuk semua goreng ada, ka ahud karena anak ini kena persektor dunia yang lain tidak ada arti. Dunia selain kemewahan mobil, harta benda, rumah mewah tidak ada artinya. Bila ampun gula ajunan setuju ampun berben Allah. Napa yang tertinggal? Oh, saya kira berak labun, telur lamben. Kini kamu kalau menak poton ejek yang melihat si arus, menta ejek pokok labun beretak ngatak berlabu. Ini kabar apa hadir? Ini kasih ibu kita namun ben amal bagus. Leh, modal yang paling utama untuk menentukan ring seponika bahagia ya juna Allah, bunga ning itunya langkung-langkung selamat ya juna Allah, putra yang soleh, anak si soleh. Siapakah anak yang soleh? Anak si soleh nikah si ator kasih guna ring sepo ator ke aturan-aturan syariat kepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini modal utama, modal utama sebelum modal boleh ring sepo kecuali ini. Ika para hadis. Tentu selain pegak idama tabnu adama ing kota amaluhu illa min falatin. Nalika mati kudu ben panjenengan pegak setuju amal-amal pegak kecuali telok. Sipokal asabung terus abini terus tak ge pegak. Napa saya telok kali to? Ah nikah nomor satu ilmu semanfaat. Ilmu se iya ciri di bengah sepo iya ciri para guru-guru terus paleman ikuna aki. Terus iya jeregi, lamun andi anak akadia kak dinto musholla TPG, nika TPG Al-Arafah kak dinto dan nika setong lambang tangdena ilmu manfaat oning benter morok Al-Quran, ibu rugagi ke anak didi lamun orang andi ilmu tak morok, itulah ya juna Allah darajah bilain sabah bila ilmi mardudun inda Allah beda orang keramat, orang mantih beda orang pajuka masyarakat, tapi tak kalah bersebab ilmu nah. Nika tak bisa ngoleri dengan Allah. Nika Imam Ghazali adabu inna darajah bighairil ilmi mardudun indallah. Terucut pangkat setak kalaben sebab ilmu nika itulah. Tak terima di Allah Subhanahu wa taala. Tak tentu sebab lenceleng bagus saaben itunya juga tak tentu sebab lenceleng bagus saabennya dengan Allah. Tapi kalaben sebab ilmu kadika itu buruna ustadzah murok ya, nika serajat bisa bagi ilmu. Ada hitungannya, ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat ilmu si manfaat ketika itu ilmu terus ajulun ikuna aki sampun sungguh umur guru ngaji napaki tadi insyaallah akan meneruskan, santri-santri akan meneruskan. Nika setuju para rabu hadirin sesangga beda dulu amin ya. Nika ilmu yang manfaat. Nomor 2 waladun salihun yad'unil walidaini bil maghfirah, anak saleh ketika itu. Ini modal utama, ampun bisa ngos Al-Quran. Ketika nanti orang tuanya meninggal, bapak ibunya meninggal, ini modal utama. Ketika datang ke kuburan, ngos ila hadrati walidi wa ila hadrati abi wa ummi Al-Fatihah, ngos tahlil. Menurutku gosek malaikat Jibril, nadai dua na anak soleh si atu aki garing sempurna, ya toraki da'ajunan ikon Allah. Inilah yang dapat menebus dosa-dosa ring sepo ya juna Allah Subhanahu wa taala. Ontong lamun boleh ben banci dengan andi putra pas bisa ngaji, andi kompoi bisa ngaji. Tak usah khusus. Tak usah khusus lagi ke bener sepo. Ken kak dinto ngaji dengan sendirinya mengalir pahala kepada kedua orang tua. Andi kompoi pinter ngaji, pinter adan dengan sendirinya mengalir kejaran pahala ke bener sepo. Mbana milo boyut demino. Pun apapun ini khusus wah khususun ila jaddi mba kaula almarhum pasirah jaddi mba bini kaula almarhum pasirah. Ini yang paling utama. Ini kenyamanan silsilah bin nasab asampung terus. Ini para rabu hadirin yang paling penting modal utama. Panotok ering sepoyuan maaf bangga pura paju itu usaha ering sepo. Tapi di andi iman ben Islam mati ngiba iman ben Islam cukup berhentir anak soleh yang akan menebus dosa-dosa orang tua di hadapan Allah. Menggunakan jeng Nabi ini kejelas. Inna Allah Ta'ala diakonkan jeng Nabi yirfa'u darajatan abdi bistighfari waladihi wa bidu'ai waladihi. Allah Ta'ala ngangkat derajat gula ben panjenengan firaju husa sekali cepo satu sana sekali ta'al sholat ta'al rasa wala sholat wala kela. Salah pun tak asal nak mana kemih tak tahu mana kira. Hel bila
tapi andi udah muta anak soleh kati kak Dinton ngaji ampun saya kak Dinton hari kak Dinton nonton dek bikin bagaimana sholatnya bagaimana ibadahnya sampun hari sepuh-sepuh umur pas dia tengah kuburna assalamualaikum ya hadrata abi assalamualaikum ya hadrati ummi walau salam pas tujuh tak usah ngaji nyamdat ayah makre patabungnya sepuh dan iya tas na kuburna bapak malaikat rahmator nyapu orang dekat tulisan hari sepuh nikah para rambu hadir nikah pun anak soleh pasti dua nak diterima di Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka kedua berdua anak nanda berdua akan dijadikan anak yang soleh amin berbakti kepada orang tua aman fa'atati aku nak agir ke lingkungan sekitar toreh para rambu hadir sekundi pendidikan TPG Al-Arafah ini kedukung sepenuh tenaga gue lebih banjir dengan saling tidak mendukung melalui doa dukungan karena ini adalah obor karena ini adalah sumber kejayaan pencaron dan lingkungan sekitar bisa ada, bisa deje, bisa mulje dengan generasi berikut. Wulaban panjenengan mati ya. Esto mentak mertaje 5 tahun berikutnya banyak seruang. Cek tepat sebun kamu tahu nih. 10 tahun dek budi pasti banyak meninggal. Siapa masa yang akan datang Kak Dito yang akan meneruskan perjuangan misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu generasi-generasi yang ada. Akidah nepak kuat. Pengiring akidah ahlu sunnah wal jamaah si ibuktah wali songo si ibuktah para ulama-ulama pondok pesantren si ibuktah ke khalil sekoracu ke khalil wali songo ke azain sekoracu ke hasan sekogeku membawa akidah ahlu sunnah wal jamaah kita para rambu hadir cek di orang luar negeri yang luar negeri cemacem makin Mekah sekali makin banyak wahabi banyak islam jemaah cemacem itu adalah aliran sesat yang sama sekali tidak akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu para rambu hadirin aliran akidah yang hanya mendapatkan hidayah Allah mendapatkan ma'unah Allah hanyalah akidah ahlus sunnah wal jamaah ya kuntubuna waliullah hadratul marhum ya as'ab samsul arifin ya samsul arifin seperti beliau ahibu hadihi al-firqatul najiyah wal-firqatul barakah ini adalah aliran kelompok yang selamat di dunia dan membawa keselamatan di akhirat. Ini adalah aliran kelompok yang barokah di dunia dan membawa keberkahan di akhirat. Saya akidah kenapa? Ini ke akidah ahlus sunnah wal jamaah. Saya promotori, pimpin sama setuju masyayikh wal jumhur, masyayikh sepuh para rabu hadir, para ulama ngiri anak-anak didik kita ini kecil sampai keliru menata kehidupan akidahnya pasakan papoko ala akidah di ahli sunnah wal jamaah. Lakar diingatkan gue ben panjang Nabi ben kanjing Nabi dekat para ajunan setaf taribu ummati ala talatatin wa sabaina firqatan dekat kanjing Nabi sengak umat engkau pagi ini zaman akhir akan menjadi pecah menjadi 73 kelompok umat sebonya umat setunya kan itu bakal pecah di petong polo telok kelompok ada aliran ini aliran ini aliran ini ini kebunyak para mereka. Panjenengan mana Nabi teroni ngebaca-macam aliran yang 70 ireng lompo kecompo bulat terbuka ingin membuka kak itu 73 golongan 73 kelompok dengan para rambu hadir satu aliran pecah ada yang 8 kelompok satu aliran pecah ada yang 3 kelompok loh ini kesedihannya cekuan kanjeng Nabi akan datang di akhir zaman di zaman umatku di akhir nanti 73 aliran-aliran cekuan kanjeng Nabi kulluhum fitnar semua aliran itu masuk neraka illa wahidah kecuali aliran satu ini sahabat sonyak binyak di bukti ngaji ke Gusti Kanjeng Nabi ngajum sahabat Abu Bakar ngajum sahabat Umar manhum ya Rasulullah al-firmatun najiyah dhalika ya Rasulullah lalu kelompok apa itu Kanjeng Nabi yang selamat di dunia dan selamat besok di akhirat Kanjeng Nabi ajawab hum al-mutamassiku nabi sunnati wa sunnati ashabi wa sunnatul anbiya min ba'di ya jurnya orang yang berpegang teguh dekat tang lelampak tang sunnah ben sunnah-sunnah si elakoni tang sahabat ben sunnah-sunnah para nabi-nabi salah setari nasengko yang termasuk sunnah si ejelan nabi gue lebih baca dengan akhariya hitam kayak itu lampak dari lampak Nabi Muhammad Ibrahim etrosak kisah kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kelompok kenapa kak itu orang yang menjalankan akidah kak itu menjalankan sunnah Rasulullah menjalankan sunnah sahabat lalu menjalankan sunnah-sunnah para ulama karena ulama adalah warasatul anbiya wal mursalin
ini kecai pun masyhurul ulama dikatakan hum aqidatu ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah. Aqiduna para bunuh sepuluh gula ajuna buyut-buyut lambek, tentu Syekh Maulana Isak membawa aqidah ahli sunnah, Syekh Sultan Abdul Rahman membawa aqidah ahli sunnah, para bunuh sepuluh, para ulama guru-guru kita membawa aqidah ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita orang-orang tanamkan jiwa Kak Dinto, aqidah Kak Dinto dekat generasi penerus, karena akan menjadi figur ke depan, akan menjadi pemimpin ke depan. Kepon Kanjeng Nabi subhanunal yaum rijalunal ghad, pemuda-pemudi sekarang Kak Dinto 20 tahun berikutnya, 30 tahun berikutnya akan menjadi pemimpin di Pecaron. Akankah bisa menjadi kemajuan terutama akidah di Pecaron? Akankah bisa menjadi kerukunan terutama peradaban di Pecaron? Mun pon akidah nacar kakir, yang jelas ke depan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan amusora. Tapi mun kompak satu padu mengikuti akidah ahlus sunnah wal jamaah, jangan sampai diganggu dan diromrom oleh orang luar. Insya Allah kula yakin, cukupkan berguru di Pecaron sendiri, cukupkan cari guru di Pecaron sendiri. Guru maupun guru-guru si gue di Pecaron tak mampu, tore ayo kita mencari guru masyaih-masyaih di luar. Sekalian biar menjadi kekompakan bagaimana prinsip ke depan Pecaron Kak Dinto bisa baik, bagaimana tatanan ke depan Pecaron Kak Dinto bisa baik, tidak berpecah belah. Pertama mengacu kepada ibadah di masjid Kak Dinto Katibon apa si bisa faham setujana akidah ahlu sunnah wal jamaah, di musallah faham setujana akidah ahlu sunnah wal jamaah, saya insya Allah tentrem, tidak akan mudah cekcok, tidak akan mudah bertengkar. Ini yang disebutkan waqtasimu bihablillah jami'aw wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu dengan syiar-syiar Allah, dengan thariqah-thariqah Allah, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Tadi toh para hadirin sesama pecandulah amal tadi toh yang akan menjadi jago ke depan. Ngiring doa cara mendoakan, janganlah Bu hanya mendoakan anak sendiri, generasi yang ada. Mudah-mudahan terus terang ya Allah, mudah-mudahan Pecaron generasi muda yang akan datang bisa memimpin, memegang Pecaron dengan baik. Tak kampung, tidak akan lama. Ke Haji Nasir tidak akan lama. Dia makin penduka tuan dunia. Tidak akan lama. Makanya akan meneruskan masjid kento sibuk lembur. Coba pun bayangkan, tanamkan nih ke akhlak yang baik. Masa sekolah, pengaji, sabuk ini pesantren, maka ini semua yang akan memimpin masjid Kak Dinto, bukan memimpin masjid Kak Dinto, akan memimpin bagaimana kegiatan di masyarakat bisa maju, bisa saya kula berbanci dengan milomat puna sama pun semua ngomor kabimun Kak Dinto saya, mun Kak Dinto beku khusus itu fati khususan ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat tutujuh para guna sepuluh pacaran milu sendiri. Cuma pun nih tak sepak, tak bisa khususan genah, tak bisa tawasul, tak milo, paik gue lebih baca. Lin kenyamanan, musalsal bin nasabiyah, musalsal bin riwayah, musalsal bin syuyukhiyah. Asampung si aguru, asampung si anasat, asampung si akancah, sehingga tak kepegek mulai dari mangkit sampai pagi ia juna Allah. Asampung si atarita. Milana akidah harus ahlu sunnah wal jamaah ini identik dengan tawassul, khususan esepun setuju para bunga sepuh esepun setuju ini kesetuju semua umur gula Ustaz Farisi Ewahed acuanya akan meninggal dunia. Tidak lama, dunia hanyalah sementara. Oleh pun ibu atas Kanjeng Nabi ala inna akmar ummati fi akhir zaman ma baina sittina wa sab'in, sehingga kebenar, cepon Kanjeng Nabi umur atang umat neki akhir zaman hanyalah terbanyak 60-70 60-70 ini kayak yang terbanyak. Buktikan sudah ecaron sari arwado umur i sebitir arwado umur i jadi sebitir dua arwado umur sebitir telur ini terbanyak wabalilum mazada minhu, sangat jarang cepon Kanjeng Nabi, sangat sedikit umatku yang umurnya lebih dari 70. Nyari secara umur saya lebih betul bola. Wah, ini nomor ada loh. Tanpa. Ini gak bayi lagi di keluaran. Bila yang cemar yang lelah centar, cemar yang cemar ambil lagu nampak. Tapi gue gitu. Saya lebih dari betul bola aja orang. Lebih betul bola lima belum bola. Nyak banyak anak, apa boleh tak ibu aja. Asli ngelol lima. Ngelol lima remah. Oh, jika saya bini, ketemu cak iyo. Kamat Tuhan mau cak adik. Tak ada pun ngelol. Mila dari menikah para rambut hadirin ngari.
bila berpanjangannya mau bagus tidak digenyere, tak paham masyarakat tentang akidah saya tak paham, bisa konsultasi. Ketergulah membuka 24 jam konsultasi tentang akidah. Mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang benar. Saya kasih kepanjangan demi izul Islam, kejayaan Islam dan kemuliaan orang-orang Islam tersendiri. Gula tak mampu, bukan tanya ke buru-buru. Gula tak mampu, bukan kita punya lembaga Jama'iyah Nahdlatul Ulama sebenarnya yang terbaik. Nahdlatul Ulama itu adalah wadah pegangan ulama sepuh-sepuh kita. Kita tidak faham mengacu kepada pegangan prinsip Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kaiwan di Asad, NU Jom, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tanggung jawab beri jomah itunya, laku nanti ajuna Allah, kornolok NU, mula tanggung jawab. Ini ketemu nanti Asad lagi. Mula waktu ini sering ikut tasarang akal. Mila dari menikah para rambah hadirin semuanya, ngereng, bila berbanci dengan hidup ke depan, memegang prinsip kerukunan. Kerukunan antar tetangga, kerukunan antar masyarakat, membina generasi kita yang ada, sami setuju. Gula sangat mendukung, gula mendoakan TPI Al-Arafah mudah-mudahan semakin maju, semakin besar, dan ilmu yang didapat semakin barokah. Lanjutkan di pendidikan Kak Dito ke pondok pesantren, lanjutkan di pendidikan Kak Dito ke jenjang pendidikan yang lebih besar dan lebih tinggi, insya Allah anak ini akan jadi barokah. Jaga akhlak, tata krama, etika, moral generasi muda yang ada, karena akan menjadi pemimpin di masa kemudian, di masa yang akan datang. Mereng dua lagi, muka-muka raja manfaat, amin. Muka-muka raja barokah, amin. Nanda berdua, wallahi wan nabi, itu akilah, mudah-mudahan semua keduanya akan dijadikan anak yang soleh, amin. Anak yang betul-betul berguna bagi nusa bangsa, terutama bagi agama. Setujuannya, Jamiatul Hadroh, anak-anak kita, anak-anak didik kita, itu akilah, muka-muka akan dijadikan min ibadillah as-salihin was-salihat, dan muka-muka akan diberi panjang umur, umur yang barokah, bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang, membawa nama pencarun semakin baik ke depan, amin ya rabbal alamin. Setuju si hadir, muka ngawliah hidayah Allah, ma'unah Allah, rahmat ikhwan Allah, kaulah ajunan dalam bulan Syaban, ibaringna barokah dalam bulan Ramadan, ibaringna barokah. Banyaklah berdoa, Allahumma barik lana fi Syaban wa barik lana fi Ramadan wa ja'alna minas sha'imin al qa'imin fi syahri Ramadan. Tong ontong orang cek pun kanjeng Nabi nyampe dek ke bulan Ramadan. Untung orang tidak ditubidah depak ke bulan Ramadan pas as-sha'imin al-qa'imin fi syahri Ramadan. Apa sah atarawi atadarus, tak bisa atadarus mau salawat kepok-kepok dengan bulan Ramadan. Ini untung orang pas mati dalam bulan Ramadan pray seksa serajan banyak tuh samun mati dalam bulan Ramadan pray seksa mati nagam satu bulan Ramadan pray seksa geki bulan sabar geg-geg-geg di rumah karena barokah bulan Ramadan. Ya kan kanjeng Nabi ontong orang sing jopo ke Ramadan. Ontong. Ila bila ben panci dengan anyuan, muka-muka dalam bulan Ramadan ya paling nasihat sehingga bisa melaksanakan siam Ramadan, puasa Ramadan, tarawih Ramadan. Banyak musala, ada masjid. Masjid kita bangun, janganlah pintar membangun, janganlah semangat membangun. Ayo kita dekat masih andia kesenangan, si andia kecintaan bisa memakmurkan masjid, memenuhi masjid. Posak masjid Kak Dito dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil qabul wa tamami kulli mas'ul wa husulil ma'mul zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Sekak dito pamatur penting gula singkat atas tadi kesalahan kekeliruan dan kecangkulangan pamatur nyinggung perasaan panggilan para ajunan sutaja tak lakum yon sumo rasi sumbung betesa dan saya akhiri Allahu yakina ila sabilin najah wa ila sabilin khair wa sa'adah wa falaha wa al'afu minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh sallallahu
اللهم بارك لنا في جعبنا بلغنا رمضان
Allahumma ba'adna fi sya'bana wa balighna ramadhan. Allahumma ba'adna fi rajaba fi sya'bana wa balighna ramadhan. Wa'inna lil qiyam wa siyam wa hifdil lisan wa raddil bazar wa la takil khattana min al ju'i wal 'abasi innaka ala kulli shay'in qadir wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Sebagai penata acara malam ibu dekat kaderuan, kalau poten ada maaf sesuai di batas ekor. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.